Buktikan keseriusannya dengan beri si Jody. Jonathan Alden beri cincin untuk sang penyanyi. Komitmen. Kabar bahagia datang dari penyanyi Brescia Jody dan sang kekasih Jonathan Alden. Brescia Jody baru saja menerima cincin sebagai bentuk komitmen yang diberikan oleh Alden. Alden menyematkan cincin di jari manis Brescia Jody saat momen perilisan lagu baru kekasihnya itu. Diketahui baru saja Jody merilis lagu terbarunya yang berjudul Tak Ada Restu pada Kamis 5 September 2024. Jody pun mengungkapkan perasaannya yang tak menyangka mendapatkan cincin dari Alden. Buset, kalau bisa mimisan-mimisan, bertelur-bertelur deh aku, ungkap Jody. Diakui pria yang berprofesi sebagai chef tersebut, Jody tak mengetahui rencananya untuk memberikan cincin pada sang kekasih. Alden menyebut cincin tersebut sebagai simbol komitmen dan keseriusannya kepada Jody. Komitmen, jadi aku sama dia komitmen kalau aku bakalan selalu serius ke depannya sama dia. Jebolan MasterChef Indonesia Season 9 tersebut pun mengaku sudah yakin dengan hubungannya bersama Jody. Menurut aku baru kali ini aku ngerasain juga kalau hal itu sih yang penting ada keyakinan timbul dari dalam diri sendiri. Ada feeling muncul, kayaknya emang dia, jawab Alden. Jody pun percaya kepada keseriusan dari Alden. Menurut Jody, Alden adalah orang yang memikirkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Lebih lanjut, Jody mengatakan bahwa ia dan sang Alden sudah mengenal keluarga satu sama lain. Penyanyi berusia 28 tahun tersebut yakin Alden merupakan pelabuhan cinta terakhirnya. Ditanya soal target menikah, keduanya kompak tengah mempersiapkan mental. Diberitakan sebelumnya, Brescia Jody mengaku enggan mengumbar kemesraannya di media sosial seperti sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Jonathan Alden pun setuju dengan kekasihnya itu.